Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada sesi ke-12 kita akan mencoba untuk membuat sebuah gear, sepasang gear, gear miring untuk dipasang di saf ini. Oke, bisa pilih pada desain toolbar, kemudian spur gear, pilih ini. Nah, kita tunggu akan keluar data otak gear. Nah, seperti ini. Setelah itu kita langsung pilih pada silinder face. Namun pastikan dulu untuk data yang akan diinput itu way desainnya mau pilih apa. Ada modul n number of teeth, ada juga number of teeth atau juga center distance. Coba aja untuk center distance. Kemudian setelah itu kita extender face pada gear nomor 1, kita pilih silindernya. Kemudian start frame nya kita pilih ini. Nah, pilih start flip side biar dia menggeser. Kemudian untuk yang gear 2 sama juga silindernya, pilih yang kedua sender face sama tekan. Nah, ini sudah pas ya untuk bentuknya. Namun untuk ukurannya ini lebih besar, maka perkecil. Nah, seperti ini ya, geser-geser. Ini juga sama, geser-geser. Seharusnya ini menggunakan data perhitungan, jadi dia akurat benar-benar. Namun untuk sekarang kita hanya latihan saja. Nah, selebihnya silakan coba. Namun untuk data yang akan diinput dia perhitungkan, karena ini tidak sembarangan juga ya. Nah, untuk melihat detail information, pilih preview coba ya. Nah, di sini ada, kita harus menentukan ini DB, DB-nya, DF-nya didapat. Kemudian setelah itu yang kedua ini face, pilih ini flip. Oke. Nah, ini ada yang error karena kita tadi sembarangan mengisi datanya. Save aja untuk menampilkan. Sambil menunggu, nah, ini sudah beres. Ini gearnya gear lurus ya. Nah, untuk merubah gearnya, misalkan yang pakai gear miring agar gesekannya tidak terlalu besar ya. Nah, klik kanan di sini. Kemudian edit using design accelerator. Setelah itu tentukan helixnya ya. Helix angle-nya misalkan 30 kemiringannya. Udah gitu, oke. Sip. Maka gearnya akan berubah menjadi gear miring ya. Nah, namun datanya ini jadi tabrakan ya, jadi melebihi karena tadi ada dirubah, maka harus dirubah kembali sepaket dengan ini. Nah, ini klik arahkan ke sini aja, kemudian klik kiri, geser sekitar segini. Ini juga sama, geser sekitar segini. Kisaran seperti ini aja ya, karena kita tidak menggunakan perhitungan. Ke sini. Oke. Okay.
menunggu. Nah, ini untuk gearnya sudah ada. Kemudian untuk membuat motion biar ini berputar sesuai dengan cara kerjanya, maka klik fleksibelnya di unchecklist. Ada yang error di bagian mat-nya. Oke, nggak apa. Udah, seperti ini. Untuk contoh membuat gear-nya, saya cukupkan sekian untuk sesi ke-12 ini dalam membuat gear. Selanjutnya kita membuat key atau pasak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.